Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab SMA se-Indonesia mempersembahkan Olimpiade Nasional Bahasa Arab. Olimpiade Nasional Bahasa Arab se-Indonesia untuk SMA dan sederajat tahun 2017. Olimpiade Bahasa Arab SMA dan sederajat tahun 2017 terbagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama tanggal 25 Maret sampai 25 April 2017. Sesi kedua 26 April 2017 untuk seleksi Olimpiade tingkat kota dan kabupaten. Sesi ketiga 29 April 2017 seleksi Olimpiade tingkat provinsi. Dan sesi keempat 6 November 2017 seleksi Olimpiade tingkat nasional. Dapatkan uang pembinaan sebesar 15 juta rupiah untuk 9 pemenang, 9 buah paket trofi bagi juara berikut bingkisan finalis, serta aksesoris untuk peserta finalis, guru pendamping, dan panitia dari masing-masing daerah. Dan kegiatan final Olimpiade Bahasa Arab tingkat nasional 2017, 6 November 2017, bertempat di PPPPTK Bahasa Kemdikbud, Jalan Gardu RT 10 RW 2, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640. Info lebih lanjut, hubungi Ahmad Maki Hasan, Ketua Pelaksana di 0857-5575-0111. Ade Rahmat, Sekretaris 0857-9489-0339. Olimpiade Bahasa Arab SMA dan Sederajat 2017 dipersembahkan oleh Forum MGMP Bahasa Arab se-Indonesia dan disupport langsung oleh Gema Insani dan Gema Insani Radio Online. Don't miss it.